Mirna kayak gini boring banget. Udah masuk lagi ya, Mel. Enggak ngajak-ngajak lagi. Iya, paling juga ini bentar lagi juga datang ya kan? Heeh. Kalau datang kita keluar ya kan? Iya, malam tengguran jalan-jalan. Hah? Nama aku lah jemput aku. Tapi bohong. Orang Jamil sama Oken kok yang ini. Iya. Kok kayak terakhir gitu, Mel? Nih kok ribut. Ih, berantem. Nih kalian ngapain? Apa sih? Sekarang bisa lihat mereka lagi main. Ja, yuk. Ja, ya. Mereka mah malam takbirannya main sepeda ya kan, Mel? Ngajak-ngajak kita lagi. Atau Rama, malam takbiran tuh kayak keliling-keliling gitu kan, jalan-jalan. Ini mah asik sendiri main sepeda lagi. Aturan keliling bareng kita ya. Malam takbirannya enggak seru banget ya kan? Iya. Mau ngapain sih? Untung aja tadi kita mau itu apa sih namanya? Malam takbirannya di rumah aja makan. Apa? Tembirannya kayak gini boring banget. Udah masuk lagi ya, Mel? Pecel enak. Ngajak-ngajak lagi. Iya. Paling juga ini bentar lagi juga datang ya kan? Datang. Kalau datang kita keluar ya kan? Iya, malam tembirannya jalan-jalan. Hah? Mama aku lah jemput aku. Iya, mama aku juga. Ih, bohong. Orang Jamil sama Oken kok yang ini. Iya, salah mereka ya. Ngajak-ngajak jalan gitu ya kan. Kayaknya kali ini nanti kita ngeprank mereka berhasil deh, Mel. Soalnya kan mereka berdua tuh kayak sensitif banget kan. Iya. Kalau misalkan tentang kayak permantan. Iya, kayak Jamil sama Oken. Mantan-mantan tuh kayak sensitif banget gitu loh mereka itu. Tahu gak berdua kenapa? Ya cemburu lah pasti. Iya. Nah ini kan kita kan berdua kan udah kompromian. Jadi ini kita tuh tinggal tunggu aja si Jamil sama si Okemnya nih. Lama banget ya? Iya, padahal kita udah janjian jam berapa nih ya? Udah lumayan sih, lumayan lama. Nanti kan mereka berdua kan jemput. Kira-kira nanti reaksinya gimana ya? Deg-degan juga nih aku. Reaksinya pasti marah. Kok kalian gini? Ya parah pasti. Pas Okem sama Jamil datang kita langsung naik motor, Mel. Iya, jadi langsung ngegas jalan. Iya, langsung malam takbirannya jalan-jalan sama mantan. Pulang-pulang gak dibukain ini tuh gerbangnya. Udah kita pulang aja ke rumah kita. Kenapa? Tapi kasihan tau. Gak apa-apa lah. Ini juga kan kita cuma ngeprank doang kan. Gak mungkin juga kita berdua pergi. Ya paling kalau misalnya itu nyampe sana depan langsung berhenti. Iya pasti juga nyamperin. Mereka berdua itu ditanya-tanya dulu kan. Sebelum kita berangkat itu, sebelum kita jalan pasti mereka udah marah duluan, udah masuk duluan. Ya, tapi ini kita nanti tuh kayak agak kita panas-panasin gitu lah biar dapet kan feelnya. Yaudah ini juga motornya Jamil sama Oken belum kedengeran kan. Berarti ini kita nunggu dulu di dalam sambil pantau-pantau mereka di luar. A few moments later. Mana ya, Mel? Iya, lama banget. Ah, itu enggak sih suara motornya? Motor Jamil tuh. Iya. Biar aja, Mel. Ini kita tunggu sini dulu aja enggak sih? Biar mereka ngobrol-ngobrol dulu aja ya, kan. Ngobrol-ngobrol tipis dulu ya. Iyalah. Suruh siapa ya kan mereka enggak ngajak kita malam takbiran keluar ya, udah kita kerjain aja ini sekarang. Orang-orang tuh malam takbiran pasti keluar-keluar. Iya kan? Kayak bawa motor, keliling-keliling kemana-mana. Kita gitu kan. Ayo. Enggak sabar aku. Gitu, kamu kenapa, Mil? Katanya gitu. Mil. Iko, ribut. Ih, berantem. Ih, kalian ngapain? Apa sih? Jangan. Nggak laku mana, nggak usah disumputin yo, kamu juga harus yo. Ya apa, Jak? Gue cuma ngajak main doang, Jak. Ngapain ngajak main doang, Mel? Suaranya pelan-pelan, ini kaklek, diam. Apa sih kalian, kok berantem? Kenapa? Coba, Ge. Kan nyusul kamu. Kok tiba-tiba suara biru-biru kayak gini? Semuanya udah. Emang kenapa? Kan cuma nyusul doang. Iya kan, cuma nyusul doang. Maksudnya apa? Mereka pada biru-biru semua. Mentang-mentang malam takbiran pengen jalan bareng kamu, apa itu maksudnya? Ya suruh siapa kalian berdua ngajak kita jalan? Kalau mereka yang jalanin. Mereka. Terus kalian kenapa mau jalan sama mereka? Ya enggak apa-apa lah. Kok kalian malah belain mereka sih? Iya. Ya kan mereka kan tadi udah kita orang ini udah janjian. Enggak mau bilang sama aku. Kamu balikan sama Okem. Enggak gue orang kita cuma prank kalian doang. Iya, mau ngeprank doang ya kan, Mil? Jadi kok sampai berantem? Enggak tahu mereka serius, orang tadi aku masih bercandaan kok. Iya. Allah, tapi kalian ngomongnya enggak bercanda. Iya, iya. Ya kan nanti ngomongnya pas ada aku, kok jadi malah berantem kan ujung-ujungnya. Tadi kan aku sama Amel kan mau ngeprank pas ke depan, mau ngeliat reaksi kalian berdua. Tuh, pas kedatangan Okem sama Jamil, kok ujung-ujungnya malah berantem? Kok aneh sih? Ya kalian itu, Bo.
bohong tuh ngeprank-ngeprank, bilangnya beneran. Orang ngeprank beneran kok malah tuh biru-biru semua. Kalau kayak gini mah gagal lah ngepranknya. Iya. Emang boleh video masuk ya kan, berantem-berantem kayak gini. Gagal lah, susah apa cowok kamu tuh? Kebuk-kebuk kita duluan ya kan. Jangan kamu itu tuh. Tahu dulu, jangan asal-asalan aja. Pakitin kem, gara-gara mereka berdua ini kem. Ya kalian kamu dulu kok, lagi atomil. Oh, kita niat cuma mau ngeprank kan kem? Iya, malah kayak gini loh. Iya, katanya kita berdua tadi mau ngeprank. Oh, eh, Jay ini nih yang bikin aku bingung ini. Apa, Geh? Ya, apa, Jay? Ya, udah, loh. Ini apa, Jay? Apa, Jay? Apa, Jay? Apa, Jay? Ini mending kebuka buku aku aja lah kalau kayak gini. Udah, loh. Berantem-berantem. Bap! Tahu tuh, gak jelas, diorang aneh. Sini, Jay, sini. Kalian berdua juga kalau misalnya mereka marah bilang aja ngeprank, kok malah emosi kayak gini? Ya gimana, mereka mukul kita duluan kan, Gem? Iya. Malah berantem beneran ini mah gagal. Tinggal bilang prank dong. Gak apa-apa, gagal konten. Ya gak apa-apa. Berantem kayak gini. Masalahnya kan aku langsung dipukul kan kayak ya, aku juga dipukul, makanya aku ngelawan lah, nggak mungkin aku diem. Kan mereka udah bilang kenapa kalian kayak gitu. Apa mereka nggak bilang prank ya? Iya. Muka pada biru-biru tuh, lihat kacaan sana. Kamu nggak tahu apa-apa tiba-tiba mukul. Ya aku kesel lah. Apa ya kesel ya kan? Kalau kayak gini kayak mana? Kontennya nggak jadi kan? Ini nggak jadi. Ya udah nggak usah. Malam takbiran bukannya seneng mau lebaran, ini malah berantem. Bapalah. Udah sana kalian pulang sana, pulang. Ketawa tinggi. Lu kamu jangan ketawa. Mil, kamu jangan ketawa, Mil. Mil. Ah, kan senyum aku, Mil. Ya kalian berdua makanya jangan so herbat deh. Herbat apa? Herbat. Apa sih enggak jelas? Ketahuan kan ngepranknya kan. Duh. Ngeprank apa sih? Kok itu pada biru-biru? Kenapa? Ya, aku tadi ini sakit. Masuk comberan berempat. Iya. Aku sepeda tadi jatuh habis stupid. Kok kalian tadi pas kita orang nyamperin ke depan berantem? Nyamperin. Nyamperin. Itu lagi. Iya. Latihan boxing. Nah, tadi adu mulut. Hah? Sambil adu mulut ya kan biar rame. Di sini jelasin ini kayak mana? Karena aku lama ambil yang mau ngeprank. Apusin dulu, Meng, sih. Apusin. Apusin nih, Kim, ya? Apusin, aku. Aduh, kan hilang. Aduh, hilang kan? Ah, males aku kayak gini nih. Apa sih? Coba tambahin lagi, Mil. Ada enggak? Ada enggak sih, Mil? Ada enggak sih? Masih ada sini kan. Biar nah, ini iya. Makin tebal ya kan. Kita lebih cakep, Mil. Siapa lagi mau tambahin? Kem-kem. Oke, main biar aku udah. Iya, benar. Kok malah kalian kompromi sama mereka? Ya. Kan kita udah duluan. Kita udah duluan. Aku sebagai teman yang baik hati dan tidak sombong kan. Kemarin kan kamu ngeprank Rio, sekarang aku mau ngeprank kamu gantian. Kamu kan pengen ngerjain kita berdua. Nah, mereka ngadu. Pas datang itu ngadu ke kita berdua. Kerjaan balik lah. Tadi itu juga kita udah sempat opening juga tuh. Iya. Pas belum berantem tuh ada videonya tuh. Okay. Akhirnya ya guys ya, kameramen datang. Jadi tadi itu aku dapat info tuh ya dari Oke Mama Jamil. Kalau si Desma sama Amil itu pengen kerjain kita ya kan. Iya, kerjainnya apa tuh? Kerjainnya kalau pas malam takbiran aku jalan sama Desma, Oke sama Amil. Kalian berdua. Itulah. Jadi tadi itu kan aku udah dikasih tahu sama mereka ya guys ya, kalau mereka itu pengen ngerjain kita. Nah, ini aku pengen ngerjain balik ke mereka. Gimana Tio? Ngerjain balik ya? Kita itu kayak berantem gitu, mukanya bonyok. Berantem. Oh, pakai make up gitu ya? Iya, aku udah siapin ini. Oke. Untungnya mereka ngabarin kita berdua ya kan? Iya. Terus nama, aduh apa? Iya kan, kalau enggak sih. Beneran sih. Terus tadi itu kan kita sempet itu kan main sepeda. Iya. Tadi itu mereka berdua mantap kita berdua ya kan ya. Terus Desma itu kayak ngomong apa tadi ya kan? Iya. Katanya kayak aku pengen keluar gitu ya kan ya. Iya. Oh iya. Terus si Jamil juga kan sama Okem datang tuh motornya nggak dihidupin guys. Dari depan gerbang sana kita dorong sampai sini. Nanti kita hidupin lagi setelah muka kita udah dibonyok-bonyokin gitu. Kita mulai prank. Kasihan tuh mereka. Lu siapa ya kan pengen ngerjain ya kan? Iya. Kita kerjain balik lah. Yaudah, kita anuin dulu nih. Ini siapa dulu yuk? Kamu dulu ya? Kalau enggak dua-dua aja. Beda dua-dua ya. Apa meja dulu? Nah. Ini yang mana? Oh ini. Meja. Di sini, di sini. Mata terus, ini mata gimana ya terus? Di tipis. Nah, di kanan aja, kanan aja. Oke.
ini enggak sih, Dem? Kelihatan enggak sih? Beneran apa enggak? Kelihatan banget sini yo. Lihat guys, tuh. Aduh, gitu nanti. Ya, aku. Ini ya. Aku di sini ya. Ini perlu kem ngomong. Emang belum? Kumpul, Dem. Kau belum sepenuhnya. Mil. Dulu kayak apa? Kau belum sepenuhnya. Cepet mil. Nah sini. Tuh guys, lihat muka Kem. Ketara kasih Kem? Enggak ketara. Tahu aku. Tebelin aja coba. Tebelin aja kan Kem. Tebelin aja. Bikin mil. Tebelin aja lah Kem. Tapi jangan lah mil. Udah itu mil. Ya gini aja biar biru. Oke. Nah udah. Udah nggak usah ditebelin banget sih. Oke mil. Mukanya aja udah. Enggak pengen bercanda kan bercanda. Nanti mana ungu? Iya kan. Satu lagi tuh. Nah, kamu go. Guys, lihat guys. Terus di mana? Di mana sini? Sini. Semuanya Kem muka kamu. Sini Mil, gantian Mil. Bisa lah kamu. Insyaallah. Sini aja Kem, jangan banyak-banyak Kem. Sikit lagi Kem. Jangan banyak-banyak Kem, kalau banyak-banyak nanti kayak kamu sama kita ketara lah. Aja. Udah Mil. Ini kayak aku nih yang paling banyak di sini. Iya. Sini 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 tapi, sini. Tapi ketara ketara kayak habis digebukin enggak sih guys? Iya. Tuh, mukanya banyak. Nih, yuk. Nih, punya aku nih. Nah, gitu. Eja. Aku ganteng banget di sini sama di sini. Oke. Okay. Nih aku. Lu habis dikeroyok wae. Nah, kamu Mil. Tuh. Tambahin lagi, Kem. Nah, udah. Sip. Kayak senyum gitu ya gini. Kayak Joker aku guys. Nah, jadi gimana nih terusnya? Hidupin motor. Iya, hidupin motor guys. Berarti dong dulu sampai sana. Enggak usah dari sini aja. Dari sini. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, yuk. Nanti kan mereka enggak dengar suara motor kamu. Langsung keluar. Kalian jangan di sini ngiripinnya di sana tuh, jangan agar kelihatan jauh gitu, kedengarannya jauh suaranya. Oke. Sininya, terus sini aja. Itu taruh motor Jamil. Mil. Mil. Apa? Ini Mil. Ayo. Nanti kalau mereka kiranya kita bikin gara-gara jatuh dari sepeda gitu. Enggak dong. Enggak dong. Kalau jatuh sepeda kok ada di sini? Mil, udah Mil. Hidupin Mil. Langsung hidupin. Ayo kita lihat bisa reaksi cewek-cewek gimana gitu. Mungkin mereka nyesel guys ya buat konten ngeprank kita yo. Iya. Ya kan. Gila. Selandung. Kita mulai sekarang aja. Ayo, kita mulai aja yuk. Ayo. 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 Tadi kan yang awal kan tapi kan aku sama Mel, kok malah apa sih? Ya kan aku udah kompromi ya sama Rio. Tadi aku sama Amel pas di situ udah ini ya udah ngiranya bener kalian berantem ya. Tapi tuh ini malah prank gak jelas sumpah tau gak sih? Kem sakit Kem. Maksudnya apa? Aduh pas Kem. Lah di marah loh. Lah. Ya kalian juga harusnya kita yang marah. Dah. Berarti berhasil gak? Berhasil. Berhasil. Dulu. Yo. Pasti loh, kalian udah bilang dari awal ya kan. Iyalah, kita tidak mau melukai hati kalian berdua. Kan belum jadi yo. Peluk-peluk sih, peluk cium dulu enggak? Oke, jadi mereka kena sendiri kan. Merjain dikerjain balik ya. Prank mereka enggak jadi, prank kita jadi. Kan? Ya udah ya guys ya, kalau gitu oh ya mereka marah gitu loh. Iya loh. Ya, kalian berdua lah ini kita mau pulang sih. Mau langsung pulang aku mau ini mah. Parah sih. Bujur dulu enggak sih Amelnya? Kan udah malam takbiran. Sini aja. Iya. Mampir dulu ya kan. Mana Kem? Aku mah ayo aja aku mah. Ayo. Kalau juga Kem. Gini, keliling kita. Jemput Keza, kamu jemput Alif. Iya, udah. Gak usah dijemput sih, panggil aja. Jadi, berempat ya kan. Berempat. Mana ya? Mana ya? Alah. Mereka pada ini sih. Sibuk. Pada sibuk. Udah, gak apa-apa. Cita-cita. Kita aja ya kan yang jalan-jalan. Iya. Dua-dua kita. Oh, berarti yang mereka lagi ngambek. Yaudah lah, aku sama Eja pengen bujuk mereka dulu. Biar diajak jalan-jalan. Kalau gitu video kita hari ini segini aja dulu. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Tembusin video ini 20,000 like. Dan tembusin channel ini menuju 5 juta subscriber di tahun ini. Salah ya. Kalau gitu, see you next time. Bye-bye.